Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati atau RS Pur berhasil membuat sejarah baru dengan meraih predikat paripurna meski baru berusia sangat muda, yakni 3 tahun. Mengubah budaya kerja rumah sakit lebih baik lagi menjadi rahasia sekaligus modal utama untuk meraih prestasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS Jakarta. Hingga saat ini, Rumah Sakit RS Pur memiliki fasilitas diantaranya layanan rawat inap 146 bed, poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, dan poliklinik spesialis sebanyak 21 bagian. Di samping layanan medis khusus, RS Pertamedika Umi Rosnati juga memiliki layanan penunjang medik dan tindakan unggulan. Sebut saja CT scan 128 slide yang mampu menghasilkan informasi dan memberikan gambaran diagnostik lebih baik dalam waktu singkat. Ada lagi ruang hemodialisa yang memiliki 4 unit mesin hemodialisis yang sangat dibutuhkan oleh pasien gagal ginjal yang memerlukan tindakan cuci darah. Selain itu, fasilitas rehab medik termuktahir yang bernama Cardiac Rehabilitation Center atau Pusat Rehabilitasi Jantung. Di dalamnya terdapat sejumlah alat kebugaran yaitu treadmill, sepeda statis, gym ball, serta barbell yang mengembalikan fungsi organ tubuh melalui latihan dan terapi. Untuk mendukung program pemerintah yang mengikuti pola rujukan sebagai rumah sakit tipe C, RS Pur melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan, tentunya dengan pelayanan yang baik dan ruang tunggu yang nyaman. Kita harus membackup Fakultas Kedokteran Universitas Unayan untuk membackup mereka mendidik mahasiswa di sini. Sehingga salah satu roadmap ini kita akan jadikan rumah sakit ini rumah sakit pendidikan untuk mendukung Fakultas Kedokteran Unayan. Kemudian dari fisiknya juga kita akan kembangkan 3 lantai lagi untuk mendukung ini. Kemudian kita juga akan kembangkan beberapa layanan umum, misalnya cardiac center. Cardiac center ini bisa bertingkat dari biasa rehab medis sampai ke bedah. Memang itu agak susah, tapi kita coba. Ada lain-lain juga layanan yang kita. Medical onsite, MCU onsite, macam-macam kita kembangkan semuanya ini. Mari kita pertahankan akreditasi ini, mari kita bangun rumah sakit ini sebaik-baiknya sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan optimal. Kita akan maju terus ini. Kemudian pihak-pihak yang terkait seperti Pak Wali Kota, dari IAC, dari pemilik, kemudian dari Bapak Rusli juga, kami mohon dukungannya. Insya Allah RS Pur tetap akan menjadi berkembang di Aceh ini. Dari Banda Aceh, R. Akaramullah, Serambi On TV.